Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap artis Jupiter Fortissimo karena terjerat penyalahgunaan narkoba. Dan untuk mengetahui pernyataan resmi mereka, kita bergabung bersama reporter Anggita Wulandewi serta juru kamera Hanil Revalino. Selamat siang Anggita, seperti apa keterangan resmi yang disampaikan terkait dengan penangkapan artis Jupiter? Iya, selamat siang Yasi. Baru saja Kabid Humas Polda Metro Jaya Argo Yuwono menyampaikan keterangan terkait dengan penangkapan Jupiter. Ia membenarkan bahwa Jupiter ditangkap Senin 11 Februari lalu di kosannya di kawasan Jakarta Barat. Penangkapan ini berawal dari informasi yaitu ketika tim unit 5 subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa ada aktivitas penyalahgunaan narkoba di suatu kamar kos, tepatnya di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Dan begitu mendapat informasi itu, polisi kemudian langsung melakukan pengintaian dan melakukan penggeledahan pada Senin 11 Februari lalu, tepatnya pukul 7.30 di kamar kos Jupiter. Awal ketika melakukan pengintaian tersebut, polisi mendapati Jupiter dan juga rekannya, Eko Agus Iswanto, sedang berada di lantai 1 indokosnya. Kemudian ketika berhasil menangkap kedua orang yang saat ini sudah bersatu sebagai tersangka, polisi kemudian melanjutkan penggeledahan di kamar Jupiter, tepatnya di lantai 4 kosan tersebut, dan menemukan barang bukti berupa alat penghisap sabu dan juga korek api di bawah meja di dalam kamar Jupiter yang menurut keterangannya adalah miliknya. Dan polisi juga menemukan narkotika berjenis sabu dalam dua plastik klip berisi sabu yang disimpan di dalam kotak kacamata milik Jupiter yang disimpan di dalam laci meja milik Jupiter. Dan ketika polisi melakukan interogasi, bertanya lebih lanjut kepada Jupiter dari mana ia mendapatkan sabu tersebut, ia mengaku mendapatkannya dari rekannya yang bernama Eko Agus Iswanto. Dan saat diinterogasi, kemudian Eko juga dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu di salah satu saku pakaiannya. Dan saat ditimbang, polisi mendapatkan barang bukti sabu milik Jupiter seberat 0,47 gram dan milik Eko seberat 0,24 gram. Eko sendiri mengaku mendapatkan sabu tersebut dari rekannya yang bernama Jeffrey, dan Jeffrey juga sudah ditangkap, sehingga saat ini dalam kasus ini sudah ada 3 orang tersangka. Dan Jeffrey sendiri mengaku bahwa mendapatkan sabu tersebut dari seseorang berinisial B yang saat ini masih dalam daftar pencarian orang atau DPO. Atas kasus ini, Jupiter dan kedua tersangka lainnya masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dan ini adalah kasus kedua Jupiter tersandung kasus hukum penyalahgunaan narkoba, di mana sebelumnya ia pernah ditangkap kasus narkoba, tepatnya pada 10 Mei 2016, karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu seberat 0,54 gram, dan atas hal tersebut ia divonis 2,5 tahun penjara, dan dibebaskan pada 27 Juli 2018 lalu, dan saat ini belum genap setahun ia dibebaskan dari penjara, ia sudah kembali terjerat kasus yang sama.